Kalau saya sangat optimis. Nah, kalau untuk dibilang 100% ya 100% saya optimis itu semua lewat Golkar. Karena saya menganggap alhamdulillah Partai Golkar ini sudah melihat dan bisa membaca potensi yang dimiliki, dan juga saya yakin Partai Golkar juga berharap mudah-mudahan bisa terlibat dalam memenangkan nanti calon yang ada di Kabupaten Maros. Ya, secara politik, ya saya 10 tahun ini di parlemen, di legislatif. Saya berharap kalau partai-partai lain ikut bergabung ke kita, maka pembangunan ke depan ini bisa selaras. Artinya antara eksekutif dan legislatif ini bisa terjalin dengan hubungan harmonis dengan baik. Itulah yang harapan saya, sehingga saya terus menjalin silaturahim, menjalin komunikasi dengan partai-partai lain. Ada berapa partai lagi yang kita pilih ini, Kak? Ya. Ada berapa partai lagi kita tunggu ini? Kalau mendaftar, semua partai yang membuka pendaftaran, saya daftari dan saya ikuti seleksinya. Kita komunikasi politik saja dengan partai.